Astagfirullahaladzim. Mengguncut. Bawa kamu sendiri aja udah berat, apalagi nambah. Buruan kamu mah. Saya mau ke musola dulu. Mau lihat Cakat Fitra sekalian nunggu maghrib. Kamu mau ikut apa mau ke rumah Zainab? Ya, ayo gua ngikut. Ayo. Rotarin. Siap Ustaz RW. Saya mau ke musola dulu. Kalian jangan kemana-mana. Siap Ustaz RW. Kalian sholat ber. Giliran Ustaz RW. Bukan ber. Gantian Ustaz RW. Supaya. Kantor tidak kosong Ustaz RW. Good. Good. Hei cepet. Cepetan. Nih. Lu mau gue coret? Terusin. Iya babe bos. Aduh. Ayo sini lo. Iya babe bos. Aduh. Nah ini gitu sudah. Enakan gurih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, i. Waalaikumsalam. Kang Acehnya udah pulang? Baru aja. Kenapa senyum-senyum? Aceng mengasih kejutan buat AA. Kejutan apa? Ya, kejutan. Aceng diam-diam nyiapin kerjaan buat AA, Neng. Nah, dia mau ngasih kejutan ke AA, tapi AA bisa nebak. Kang Aceng? Iya, di kantor PJTKI, Neng. AA kerja di kantor PJTKI, Neng. Iya. Aduh, ampun Gusti. Kenapa jadi berat begini ya? Bu Ines teh sekarang jauh dari saya. Tambah lagi sarkum. Assalamualaikum Kang Aceng. Waalaikumsalam. Kang. Kamu? Ayo. Kang Aceng sudah siap kan dengerin Ustaz Tatang SE Tausiah. Tunggu dulu. Kamu teh mau ngasih tausiah? Ya iya tuh Kang Aceng. Tausiah. Kalau pagi Tatang itu jadi guru olahraga, Kang Aceh. Siang jadi dosen. Menjelang maghrib, begini, Kang Aceh. Tatang teh jadi ustad. Ayo, Kang Aceh sudah siap kan dengerin Ustad Tatang SE Tausiah? Begini, Tang. Bagaimana kalau saya panggil yang lainnya dulu, ya? Tatang kan mau ngasih tausiah. Kalau misalnya saya sendiri yang dengerin, nggak seru dong, tapi kalau misalnya rame-rame kan lebih bermanfaat tausiahnya. Betul nggak? Betul, Kang Aceh. Kalau gitu sekarang Tatang tunggu di sini ya. Saya panggil yang lain. Punten Pak Ustadz Tatang. Saya kelupaan tadi ngomong sama Pak Ustadz Tatang. Kalau Pak Ustadz Tatang tadi dicariin sama Dadang. Kang Dadang? Iya, Dadang. Dadang dan keluarganya saat ini teh sedang guncang. Sedang benar-benar butuh siraman rohani. Siap, Kang Aceh. Tolong bilang sama Kang Dadang. Nanti Ustadz Tatang SE bakalan datang ke Kang Dadang sama keluarga. Buat kasih siraman rohani. Buat mengisi kolbu-kolbu dan jiwa-jiwa yang kosong. Kalau begitu Pak Ustadz, saya teh permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Pak Ustadz.
kalau ngasih siraman rohani sama Kang Dadang, 5 ustaz juga bakalan nyerah ini mah. Kang Ucuy, bagaimana kalau kita teh ngider sirupnya gantian? Gantian? Iya, Kang Ucuy. Sekarang saya. Nah, besok Kang Ucuy. Jadi Kang Ucuy juga dapat uang. Enggak usah, Dro. Kamu teh lebih butuh dari saya. Tidak apa-apa tuh, Kang Ucuy. Enggak usah, Dro. Enggak apa-apa. Kamu kalau sekarang ngider, besok tidak, Neni teh bisa. Dro. Kang Aceng. Kang Aceng. Itu dibawa dulu. Kasian Akang nunduknya udah nungguin. Nanti kalau ini biar aku yang bawa. Yuk. Iya, Tut. Cepetan atuh. Ya sabar, ini kan baru mau ngambil, Tut. Kamu mah kalau disuruh ada aja jawabannya. Sabar, kutu kusut. Kanjinet. Puntan ini. Oh, terima kasih, Cuk. Ya diambil lah tuh. Maaf, Cuk. Diletakkan di lantai saja. Oh, iya tuh. Astagfirullahaladzim, Encut. Ini kenapa makanannya ditaruh di lantai? Ya, tapi tadi saya kata Kang Junet. Kalau kayak begini caranya mah bisa kelamaan, Encut. Udah keburu maghrib, kamu mah. Kata Kang Junet. Akang nunduk, punten. Iya. Punten, saya naruh ke gerobak dulu. Yup. Tuh. Kayak gitu kan jadinya cepet, Encut. Iya, tapi tadi Kang Junet bilang. Kamu mah? Apa? Di? Apa? Punten. Nggak usah mikir yang macam-macam. Bisa jadi, Encut. Nggak. Kamu dengerin aku dulu. Kan Bre Frankie sendiri yang bilang sama kamu. Kalau kamu itu... Diam! Ntar dulu, Encut belum selesai kok ngomongnya. Kata Bre Frankie, kamu itu udah gak perlu nungguin Bre Frankie lagi. Jadi kamu... Tuti Hartuti. Bisa diem gak? Encut. Encut, jodoh mah emang gak ada yang tahu, yuk. Tuti Hartuti. Encut, kamu mah aku tuh kusuk kaget tahu. Hihi. Encut, deg-degan yuk. Encut. Ibu gak yakin ya? Ibu? Yakin? Terus kalau ibu yakin, kenapa ibu kelihatannya gak seneng om Aceh ngasih kerjaan ke bapak? Siapa yang gak seneng? Ibu seneng. Iya, kelihatan kok senengnya. Kamu? Kenapa? Apanya yang kenapa? Ayo bantuin ibu masak. Nek, papi buka di rumah, Nek. Nenek gak tahu. Memangnya kenapa? Enggak apa-apa. Tete nggak mau kalau Bu Ines buka di sini. Memangnya Bu Ines mau buka di sini lagi? Ya, sini nggak tahu. Coba tanya papi kamu, telepon. Oh, ya.
Telepon papi sibuk. Diangkat atuh Bu Ines, teleponnya diangkat. Ayo atuh Bu Ines, diangkat.